Berikut ini adalah cara menanam dan mengembangbiakan tanaman rambat Li Kuan Yew atau janda merana. Sangat sederhana dan tidak rumit. Kalian hanya memerlukan wadah berupa gelas atau botol air mineral atau wadah apa saja yang bisa menampung air. Setelah itu kalian juga membutuhkan batang tanaman Li Kuan Yew atau janda merana. Setelah kalian siapkan, kalian bisa memotong batang tanaman tersebut dengan ukuran kurang lebih satu jengkal atau sekitar 20 cm. Jangan lupa daun dipangkas saja. Batang yang berukuran lebih besar diposisikan di sebelah bawah. Dan pastikan ingat mana bagian atas pucuk, mana bagian bawah pohon. Jangan terbalik. Biasanya batang yang besar adalah bagian bawah dan yang kecil adalah bagian atas atau pucuk. Posisikan batang bawah atau yang besar di bagian bawah dan tempatkan di gelas atau wadah yang sudah berisi air. Diamkan beberapa hari sampai akar tumbuh. Biasanya dalam seminggu tanaman sudah tumbuh akar dan siap ditanam di media tanam. Kalian bisa menggunakan media tanah yang telah diberi pupuk sebagai media tanam, agar tumbuh tanaman menjadi subur dan berdaun lebat. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan dipraktikkan. Terima kasih.